durian. Buah mangga itu ada banyak macamnya. Tapi ada mangga-manggaan yang cuma ada di Kalimantan Selatan. Mangga apa aja kah itu? 1. Mangga Kuini memiliki tekstur dan daging yang lebih lembut ketimbang mangga-mangga biasa. Bahkan nilai gizinya itu lebih dari 50% vitamin C. Nah, seharusnya Thai tea itu kada cuma berjualan cheese tea ataupun green tea, tapi Kuini tea supaya pas minum kada sariawan. 2. Mangga Kasturi sering disebut juga buah juban atau asam pelipisan, memiliki rasa dan aroma yang lebih khas ketimbang mangga-mangga biasa. Nah, kalau misalnya mengambilnya tuh biasanya bejujulok atau pakai ketapel kalau bukan kanakan anak bejucuntan. 3. Mangga Hambawa sering disebut juga sebagai asam pulasan, memiliki ciri khas dapat dibuka dengan diputar sekencang-kencangnya hingga terlihat bijinya. Kalau sudah keluar bijinya, kucup-kucup aja lagi. Kalau mangga yang ulun suka, tetap pang mangga nang pian lawan ulun di pelaminan.